Saya tinggal cari cacing, bro. Ternyata udah ada ikannya, bro. Oke, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya, bro ya. Gimana kabarnya, bro? Lama nggak mancing ya, bro ya. Cuma buat konten tutorial aja dari semenjak habis hari raya ya, bro ya. Nah, kali ini saya mau coba, bro. Ini berhubung sungainya habis banjir ya, bro ya. Pertama kali banjir, bro. Semoga aja ikannya udah pada naik ya. Saya barusan nggak sengaja nemu laron ya. Ini, bro. Laron kecil. Tapi airnya keruh. Kalau memang nggak mau makan nanti, kalau memang ada ikannya ya, bro ya. Harus cari cacing nih, bro. Nah, oke, bro, kita langsung ke spotnya dulu ya, bro ya. Coba spot yang baru mengalir, bro. Sungai yang baru mengalir ya. Pengawalan ini, bro. Oke, kita lanjut ke spotnya, bro. Oke, bro, ini saya sudah pakai umpannya. Ini udah saya pasang ya. Dan ini umpannya saya pakai laron kecil. Oke. Pakai dua mata kail, ini rangkaian udah lama ya. Oke, langsung kita coba, bro. Tester dulu, bro. Di awal musim hujan. Taruh dulu, bro. Pindah tempat, bro. Saya coba pakai pelampung ya. Tapi airnya mengalir ini, bro. Lagi cari cacing tapi nggak dapet-dapet, bro. Nggak nemu sama sekali. Saya terpaksa pakai laron ini ya. Nggak enak tuh pakai pelampung ini, arusnya agak deras. Dasaran aja, bro, karena airnya keruh ya. Saya tinggal cari cacing, bro. Ternyata udah ada ikannya, bro. Waduh, lumayan babon, bro, ini, bro. Wadernya lumayan babon. Tapi saya nggak bawa tempat ikannya, bro, lupa tadi. Bro, gimana ini? Oke, kita coba yang kedua kali, bro. Nah. Semoga aja masih ada ikannya, bro. Kayak ikan ini, bro, tapi kecil ya. Ikan beneran, bro, wader, bro. Alhamdulillah. Strike yang kedua, bro. Oke, kita coba lagi. Saya habis cari cacing, bro.
cari cacing, cuman dapat cacing tanah tapi cuman satu ekor. Susah banget cari cacing hari ini, bro. Ya udah, saya pasang ini yang ke kail yang satu, bro. Saya coba. Nah. Cuman nggak ada sambaran. Kita pindah, bro. Pindah di seberang, bro. Ini udah panas ya. Mungkin karena umpannya laron ya, bro. Airnya terlalu keruh, jadi ikannya nggak mau makan ya. Jarang yang mau makan ya. Is, strike, bro. Is. Tapi wadernya udah lumayan-lumayan, bro. Seperti ini ya, bro ya. Nah, ini, bro. Wadernya udah lumayan ya. Oke, kita lanjut. Kita coba lagi, bro. Oke, lanjut kita coba lagi, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang begitu jelas ya, bro ya. Karena mau pakai pelampung ini dari luar kayak nggak ada arusnya, bro, tapi di dalam itu cepet, bro, jadi kanyut terus pelampungnya. Nah, oke, bro, nggak kelihatan ikannya ya, bro. Nah, ini, bro. Nah, itu, bro, cuman dapat berapa ya, bro ya, tadi nggak kerekam, bro. Gak sempat saya rekam ya, karena tempatnya itu gak memadai, bro. Ini capek habis naik tebing ini, bro. Mau pulang ya. Nah, dapat berapa ekor ya? 7 ekor kalau gak salah, bro. Ya alhamdulillah ya, awal musim hujan ikannya udah ada ya, bro ya. Jadi kedepannya semoga aja nggak diracun, biar tambah lestari dan tambah banyak, biar kita bisa mancing ya, bro ya. Amin. Nah, oke, saya pamit ya, bro ya. Ini udah perjalanan menuju rumah ya. Oke, bro, kita jumpa di video selanjutnya ya, bro ya. Entah itu mancing ataupun tutorial ya. Tonton terus ya, bro, video-video dari channel ini ya, bro. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila kata-kata banyak yang salah ya, bro, karena ngos-ngosan.